Sebelum ibadah, kita gosok gigi dan mandi dulu ya. Ewa teman-teman, waktu ibadah kita harus memakai baju yang rapi dan sopan. Teman-teman, sebelum beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, kalau saat ibadah jangan main game dan main yang lain. Waktu ibadah jangan mengobrol dan menonton yang lain. Beribadah di tempat yang aman. Teman-teman, saat beribadah tidak boleh hanya tidur-tiduran. Harus sikap yang sopan. Teman-teman, kalau sudah kemudian kita nyanyi bareng-bareng ya. Saat firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman, yuk kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Teman-teman, ayo kita ke sekolah minggu. Ayo. Kita naik kereta api. Ayo. Ayo. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa serta teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa serta teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Tutup. Ya, Lause, sebelum memulai, kita sudah sampai di sekolah minggu. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini. Sebentar, kami mau mulai ibadah kami. Kami siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sertai ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Lause, hari ini hari apa? Minggu. Minggu betul. Lalu kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, harinya siapa juga? Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan, karena semua hari adalah harinya Tuhan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Wah, semua hari milik Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan semua hari adalah miliknya Tuhan. Dan paling spesial apa? Hari Minggu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah,
pada saat ke sekolah minggu, jangan lupa ya adik-adik, bawa teman untuk pergi ke sekolah minggu, apalagi yang di rumah online terus ya. Mari kita datang ke gereja, kita beribadah bersama-sama ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, sekarang saatnya kita mau persembahan. Iya. Anak-anak boleh siapin persembahannya ya. Kita mau menyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Oke adik-adik, mari kita berdoa, semangatnya kita berikan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, Engkau mau berkati persembahan ini untuk pekerjaan yang lebih mulia Tuhan bagimu. Dan Tuhan, Tuhan juga mau berkati orang tua kami dan jagalah kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Lose ya. Iya. Sambil kita menyiapkan hati, kita mau menyanyikan lagu Firman Indah. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. 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 Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang Lause akan tampilkan sebuah video. Saksikan ya. Thank you.
adik-adik, untuk mereka yang setiap hari sibuk seperti yang tadi, ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk sekolah, tentu hari Minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari untuk beristirahat, melepas lelah. Apakah kalian juga menunggu-nunggu hari Minggu? Untuk apa? Sekarang kita mau mendengarkan ya, apa yang ada di dalam pikiran anak-anak atau sebagian orang ketika mereka mendengar hari Minggu. Dan apa yang akan mereka lakukan pada saat hari Minggu. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Sabat. Istirahat. Ke gereja. Hari Sabat beribadah di rumah Tuhan. Hari istirahat. Pagi-pagi Vivi ke gereja sama Mama, Dedi, Meme. Pulangnya Vivi jalan-jalan sama Popo Kungkung. Ke gereja dan bertemu teman-teman. Pergi ke gereja terus ngumpul sama family. Tidur. Pergi ke gereja. Ibadah, istirahat, jalan-jalan. Bangun pagi siap-siap untuk beribadah. Nah anak-anak, itulah pendapat teman-teman kita dan beberapa orang ketika mereka mendengar kata hari Minggu. Tentu tidak ada yang salah mengenai pendapat mereka. Tetapi hari ini, di hari Minggu, kita akan belajar apa yang Tuhan ingin kita lakukan di hari Minggu. Hari ketujuh. Kita semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelumnya kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Yuk, anak-anak siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk tenang, mendengarkan dari awal hingga akhir. Kami mohon Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sudah berminggu-minggu yang lalu kita belajar dari Alkitab bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Termasuk menciptakan manusia seperti kita. Dan segala sesuatu yang sudah diciptakan Allah sungguh amat baik. Allah sudah menciptakan semuanya itu selama 6 hari berturut-turut. Kalian masih ingat? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Sekarang menurut kalian, apa yang Allah lakukan ketika Allah sudah menciptakan segala sesuatu selama 6 hari? Apa Allah jalan-jalan, bersantai-santai, atau Allah bermain-main dengan ciptaannya? Kalian ingat lagu tentang penciptaan? Hari pertama jadilah terang. Sampai hari ke-6 dan hari ke-7 istirahat. Nah, itu lagu yang sering kita nyanyikan ya. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dikerjakannya.
Allah beristirahat? Apakah Allah lelah karena sudah bekerja selama 6 hari? Tidak. Apakah saat itu Allah sudah mengantuk? Tidak. Apakah Allah perlu waktu untuk bersantai-santai? Tidak juga. Tapi, apakah Allah sudah selesai menciptakan semuanya? Ya, Allah sudah selesai menciptakan. Setelah Allah menyelesaikan pekerjaannya, menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari, maka Allah mengambil hari ketujuh, hari perhentian itu, dan menjadikannya hari Sabat. Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Allah menghususkan hari Sabat. Menghususkan itu seperti apa? Menghususkan itu mengistimewakan, membuat menjadi spesial, berbeda dengan hari-hari yang lain. Menurutmu, mengapa Allah membuat hari Sabat menjadi khusus, menjadi istimewa? Yuk, mari kita melihat apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Di dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, waktu itu Allah berbicara kepada orang-orang Israel. Allah ingin umatnya memiliki satu hari penuh di setiap minggu untuk berhenti, beristirahat dari pekerjaan mereka. Dan hari itu hari yang dipakai untuk memuji dan menikmati kebaikan Allah sepanjang hari. Allah ingin mengingatkan bahwa mereka adalah milik Allah, ciptaannya. Sehingga mereka diingatkan untuk setia menyembah kepada Sang Pencipta pada hari yang terakhir setiap minggunya. Dulu umat Allah merayakan Sabat itu pada hari ketujuh, pada minggu itu, yaitu pada hari Sabtu. Tetapi lama sesudah itu, ketika Yesus Anak Allah datang ke dunia untuk mati menebus dosa umatnya, Allah membangkitkan Yesus pada hari pertama pada minggu itu, yaitu di hari Minggu. Sejak saat itu, mereka percaya bahwa Yesus sebagai Juru Selamat bangkit pada hari pertama minggu itu. Dan mereka bertemu bersama-sama dengan umat-umat yang lain merayakan ibadah mereka pada hari Minggu. Itulah sebabnya saat ini kita merayakan Sabat pada hari Minggu, hari pertama dari setiap minggunya. Sabat Kristen, hari bagi umat Allah di seluruh dunia untuk beristirahat dan menyembah Dia. Pada hari yang dikhususkan itu, hari yang istimewa, harinya Tuhan, kita beristirahat dari segala kesibukan pekerjaan kita selama 6 hari yang sudah kita lalui. Kita datang ke rumah Tuhan, pergi ke gereja tempat ibadah kita, bersama keluarga atau bersama teman-teman yang lain. Dan kita bertemu dengan umat Allah yang lain di gereja untuk menyanyi, memuji nama Tuhan, membaca
dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Berbicara dengan Allah di dalam doa. Bersyukur, mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak, sekarang Lause tanya ya. Apa yang Allah lakukan pada hari penciptaan yang ketujuh? Apa? Oh, betul. Allah beristirahat dari segala pekerjaannya. Berhenti menciptakan. Tetapi Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh itu. Nah, lalu apa maksud Allah dengan beristirahat pada hari ketujuh itu? Agar ada satu hari di setiap minggu, kita semua ciptaannya itu beristirahat dari pekerjaan kita dan memakai waktu itu untuk menyembah Dia. Nah, hari apa yang dipilih Allah sebagai hari Sabat? Coba, kalau yang mendengarkan Lause pasti tahu. Ya, betul. Kalau dulu di awal masa penciptaan, Allah memilih hari ketujuh. Tapi sejak kebangkitan Yesus pada hari pertama, Sabat Kristen adalah pada hari Minggu. Lalu menurut kalian, mengapa Allah membuat hari Sabat itu begitu istimewa? Seperti hari Minggu ini. Ya, karena Allah yang menciptakan hari Sabat itu. Allah memberkati, mengkhususkan hari Sabat itu. Memberikan hari itu sebagai hadiah untuk kita semuanya. Nah anak-anak, kita bukan orang dewasa yang setiap hari terus sibuk bekerja. Kita masih sekolah, bahkan anak-anak di sini sekolahnya masih di taman kanak-kanak. Apa ya yang bisa kita lakukan di hari ini, di hari Minggu, di hari Sabat yang istimewa ini? Tidak sulit, hari Sabat adalah harinya Tuhan. Kita datang ke gereja bersama keluarga. Kita di sana bertemu dengan teman-teman seiman. Kita memuji Tuhan. Kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Di sana juga kita berdoa, bersyukur bersama seperti apa yang sedang dan sudah kalian lakukan saat ini. Memang saat ini virus Omikron masih mengintai kita. Masih ada beberapa teman kita yang masih waspada, masih takut untuk bertemu dengan banyak orang. Tapi Lause senang sekali melihat setiap minggu semakin banyak anak-anak yang datang beribadah ke gereja. Oh, ya. Memang kita tidak harus beribadah seharian ada di gereja. Bukan begitu maksudnya. Allah juga menciptakan keluarga buat kita. Ada papa mama, kakek nenek, paman, bibi, saudara-saudara sepupu. Allah juga menciptakan pemandangan yang indah buat kita semua. Nah, setelah kita menikmati ibadah kita, mendahulukan persekutuan kita bersama Allah, kita boleh menikmati karunia Allah yang lain. Kita menikmati kebersamaan dengan keluarga yang biasanya mungkin papa mama sibuk bekerja setiap hari. Susah kalau untuk mengobrol, kita juga sibuk sekolah. Ini kesempatan kita bareng-bareng ngobrol dengan papa mama, dengan kakek nenek atau dengan saudara-saudara yang lain. Atau mungkin kita bisa pergi rekreasi menikmati pemandangan ciptaan Tuhan. Atau mungkin juga kita cuma di rumah saja bersantai-santai, ngobrol-ngobrol dengan adik kakak,
dan menikmati waktu istirahat yang sudah Tuhan berikan. Tidak masalah. Pokoknya, semua yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, itu adalah ibadah kita. Anak-anak, itulah hari Sabat yang dikhususkan Allah untuk kita semuanya. Melalui firman Tuhan hari ini, semoga anak-anak lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan di hari Minggu, di hari Sabat yang istimewa ini. Seperti apa yang sudah Tuhan ingatkan di dalam ayat hafalan Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi anak-anak, dari Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Anak-anak, sampai di sini firman Tuhan hari ini dan kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa kami mempunyai hari yang istimewa, yaitu hari Sabat, untuk dipakai memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menikmati semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Tuhan, pimpin kami di dalam satu minggu yang akan datang, di dalam kegiatan kami sehari-hari, waktu kami sekolah, ataupun kami melakukan kegiatan di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan bahwa hari Minggu adalah hari Sabat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan khususkan. Nah adik-adik, hari Sabat itu juga kita sangat bergembira, betul Lause? Betul. Kita mau menyanyikan lagu Hari Gembira. Hari teman, hey kita bersama, gembira ria memuji Tuhan, mendengarkan cerita indah tentang Yesus Raja yang mulia. Mari teman, hey kita bersama, gembira ria memuji Tuhan, mendengarkan cerita indah tentang Yesus Raja yang mulia. Hari Minggu, hari gembira, mari teman kita bersama gembira ria, hey memuji Tuhan. Hari Minggu, hari gembira, mari teman kita bersama gembira ria, hey memuji Tuhan. Kita bersama gembira ria memuji Tuhan, mendengarkan cerita indah tentang Yesus Raja yang mulia. Hari Minggu, hari gembira, mari teman kita bersama gembira ria, hey memuji Tuhan. Hari Minggu, hari gembira, mari teman kita bersama gembira ria, hey memuji Tuhan. Nah sekarang kita akan menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita
untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bener Lause, selalu tidak terasa kalau memuji Tuhan ya Lause. Iya ya, betul. Nah, kita ucapkan goodbye dulu saja. Iya, sebelum berpisah sama teman-teman. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Zaijian, zaijian, xiang ni shuo sheng zaijian. 再见, 再见, 上天祝福你 sampai jumpa kepadamu semua sampai jumpa Allah berkati.